Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, nama saya Rolenzo Octaviano Barasa, kelas 2, SDN 164 Kota Pekanbaru. Judul cerita saya, Putri Tujuh dari Kota Dumai. Dahulu di Dumai, ada sebuah kerajaan yang dipimpin ratu bernama Cik Sima. Kerajaan itu bernama Seri Bunga Tanjung. Cik Sima punya 7 putri dan putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Suatu hari, ketujuh putri itu mandi di lubuk sarang Umai. Mereka diintip oleh Pangeran Empang Kuala. Dia berkata, cantik sekali gadis-gadis di lubuk Umai, Dumai, katanya. Pangeran Empang Kuala memutuskan pergi ke Kerajaan Seri Bunga Tanjung untuk meminang Putri Mayang Sari. Cik Sima menolak dengan halus karena seharusnya putri tertualah yang dipinang dahulu. Pangeran marah, pinangannya ditolak dan menyerang Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Cik Sima lalu mengamankan ketujuh putrinya ke hutan, disembunyikan di lubang dan dibekali makanan selama 3 bulan. Cik Sima pun kembali ke medan perang. 3 bulan perperangan belum selesai, korban sudah banyak, kerajaan hancur. Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika pasukan pangeran sedang beristirahat, tiba-tiba ribuan buah bakau menimpa pasukan pangeran. Kalah pasukan pangeran. Pangeran pun terluka. Datang utusan dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Cik Sima meminta menghentikan perang karena perang membuat rugi dan timbul kesengsaraan. Kata utusan Ratu Cik Sima. Dan pangeran menyadari, akhirnya pangeran meminta pasukan untuk mundur. Semua pasukan mundur. Cik Sima segera menuju persembunyian ketujuh putrinya, namun semua telah meninggal dunia atas kelaparan sebab bekal habis karena perang yang terlalu lama. Ratu Cik Sima sedih dan menyesal atas kehilangan ketujuh putrinya. Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan Ratu Cik Sima pun meninggal dunia. Demikianlah cerita singkat saya tentang Putri Tujuh dari Kota Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.